Ya baik, assalamualaikum warahmatullah. Malam ini malam luar biasa, peresmian Masjid Al Miftah. Subhanallah, insyaallah ini akan menjadi benteng-benteng umat di masjid-masjid kita semua, insyaallah. Benteng damai, benteng cinta, insyaallah. Ya, dan insyaallah ini Masjid Al Miftah bakal ramai, insyaallah ya. Ini kerja dari masyarakat di sini dengan Mr. Masudin. Mr. Masudin, silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini acara peresmian Masjid Al Miftah tepatnya di Dusun Ketanen, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro Jombang. Alhamdulillah yang telah usai dibangun kemarin, hari ini diresmikan bersama. Ada sahabat-sahabat yang selalu setia untuk menemani dalam peresmian acara ini. Semoga ini menjadi keberkahan umat, terutama umat Islam untuk ibadah, khususnya masyarakat Dusun Ketanen, Desa Banyuwarang, Kecamatan Ngoro Jombang. Ini juga dihadiri sahabat saya, Gus Miftah. Saya yakin kalau masjid di Indonesia itu sesuai dengan fungsinya zaman dahulu, pusat agama, pusat pendidikan, pusat budaya dan lain sebagainya, insya Allah akan membawa kebaikan bagi bangsa Indonesia. Kita kembalikan semuanya kepada masjid, insya Allah akan meridhoi bangsa ini. Terima kasih.